Pak Selmi, order berapa ini, Pak? 5. Mantap. Udah mau pulang ini kan? Oke, teman-teman, kita lagi ambil es krim dulu. Wih, jago ini ya. Masuk ke YouTube dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi ada di lantai berapa ya? Paling atas kayaknya deh. Ini kita lagi di lantai paling atas, di atas kapal, yang mana panjangnya kapal ini sekitar 355 apa berapa ya? Lebih lah, 355 meter lah. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, kita lagi di laut, di tengah laut, jadi kita bisa lihat, jadi suasana di kapal seperti ini. Ini karena lagi nggak ada tamu, jadi kita bisa merekam suasana di sini, di atas. Oke, jadi kita bisa lihat sini ya teman-teman. Jadi seperti ini ya, kita lihat tuh krunya, karyawannya lagi pada makan semua. Ini dengan Mas Afi, Bangkalan Pangeranan. Mantap kawan kita. Nah, kita bisa lihat semua nih. Nah, di sini ada layar tancap ya, layar lebar yang namanya Movie Understar kalau di kapal ini. Dan kita lihat ini teman-teman pada makan semua. Nah, ini ada Pak Selmi di sini dengan kawan-kawan lagi pada makan. Kita lihat di sana juga. Jadi semua kru di sini lagi pada makan karena kebetulan lagi nggak ada tamu, jadi bisa di atas open deck. Oke, kita jalan-jalan lagi. Oke, kita record, kita ke sana ya, ke ujung sana ya. Capek ya. Oke, kita pause dulu di sini, pause dulu ya. Oke, lihat teman-teman, ada burung di sini ya. Kayaknya kedinginan, sembunyi dia. Kasihan ini, soalnya kita udah di laut. Oke, kita jalan lagi. Oke, kita mau ke Hollywood Pool Club. Ada burung lagi nih, mantap. Ayo, Pak. Suketnya di sini. Masuk. Oke, teman-teman, kita bisa lihat ini di dalam ya. Deh, ini kolam renang di dalam sini. Jadi kita tuh ada berapa ya kolam renang, kayaknya 4 apa 5, nggak ngerti. Oke, kita bisa lihat di sini. Oke, teman-teman, tuh lihat ini air hangat ini ya, bat apa namanya, tempat ngerendam ada dua, jadi seperti ini. Nah, jadi lihat ini kolam renang yang di sini seperti ini di dalam ya, jadi ketutup. Kalau yang di sebelah sana itu dia kebuka dia. Nah, lihat tuh, kalau ini airnya hangat ya teman-teman ya. Yuk, kita muter-muter lagi ya. Nah, jadi biasanya di sini nih tempat jualan tamu kalau lagi di sini, jadi dia bisa beli minum di sini ya, kayak jus, orange jus, semua bagai macam minuman. Oke, di sini kita lihat lagi. Jadi kita nggak jadi ke sana ya, karena pasti teman-teman udah tahu lah, hampir semuanya sama sampai ke ujung sana. Namun saya akan mau memperlihatkan di dalam Hollywood seperti apa. Oke, lihat teman-teman ya.
Oke, Ji. Nih kan. Taman-tamannya dibuat begitu, Bro. Nah, ini teman-teman. Ada mainan nih ya. Saya maksud bukan ya. Nah, jadi di sini tamu bisa bermain ya. Musik seperti itu. Tuh lihat nih. Nah, lihat tuh musiknya ya. Kita ke sini lagi. Oke, suasananya seperti ini ya. Nah, jadi ini ruangan-ruangan. Jadi kalau sekeluarga nongkrong di sini, jadi bisa nonton TV-nya di sini juga dengan viewings-nya itu laut ya di pinggiran ya. Nah, sama juga seperti ini. Nah, seperti itu. Dan ini kita lihat di sini nih. Ini oke, tuh lihat. Seperti ini teman-teman. Tuh. Wih, ini tempat catur ya. Jadi ini bisa bermain catur juga. Yuk kita lihat semuanya. Jadi teman-teman kita bisa lihat nih, ini adalah catur. Jadi bisa main catur di sini. Jadi seperti ini suasana. Ini paling mana ya? Ini depan ya teman-teman ya. Ini di depan kita ini. Paling depan, paling atas depan ya. Jadi kita bisa lihat tuh lautnya tuh. Wih, mantap. Jadi seperti ini. Wah, ada mainan musik lagi, permainan musik. Di sini kita bisa nongkrong, wih, boleh lah. Ini teman-teman mungkin pengen dibuat seperti ini di halaman rumahnya. Jadi bisa lihat sangat bagus sekali. Jadi bisa nongkrong. Oh, mantap. Mantap, teman-teman. Jadi bisa duduk tidur-tiduran. Sini tidur-tiduran ya. Oke, kita ke sini lagi. Lihat nih. Kita lagi. Wih, mantap. Mantap ya. Teman-teman ya bisa main ya. Nah, di sini tahu ini permainan apa ya. Di sini ada permainan, nggak tahu. Ini juga ada TV besar, layar besar ya, jadi mereka juga bisa lihat di sini nonton. Jadi seperti ini nih. Ini ya, di sana juga ada main permainan musik lagi. Jadi semuanya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita udah cukup kayak saya, maksudnya videonya cukup ya untuk informasi kota Jember. Makasih yang mana kita di sini. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am protecting them from you. I need to leave. Go! Baru nyaman, om. Meter teman-teman, bayangin 300 meter kita ngarah ke belakang. Oke, kita pause dulu ya, kita mau ke atas sana.
Oh, good. This part ini tuh. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa main basket. Tuh lihat pada main basket. Pada main basket di dalam. Tempat olahraga, nge-gym, basket. Yo, ini kita di belakang nih, di belakang. Boleh bade ya, Pak. Iya. Oke, kita lanjut ke dalam. Oke, kita lanjut ke paling atas lagi ya. Oh, ntar dulu, lihat di sini dulu bentar. Sebelum ke atas, kita lihat di sini ada apakah di sini. Oke, kita lihat tuh airnya tuh guys, ini di belakang ya, paling belakang itu. Jadi polar mesinnya itu muter airnya aja sampai seperti itu, bekasnya sampai sana jauh saking kencengnya. Yuk ke atas yuk, masih ditemani dengan Mas Avi. Oke, kita langsung ke atas ke tempat golf. Oh, cuman lantai 18 ya teman-teman ya, di sini sampai lantai 18 ke atas lagi. Oke teman-teman, kita bisa lihat ini ada yang mau main golf ya di sini. Jadi di sini nih bisa main basket, di sana di sini main golf. Jadi seperti ini bisa main golf di sini ya teman-teman. Ayo nih lihat nih teman kita nih main golf nih. Jadi kawan kita ini ternyata sisa juga ya teman-teman ya. Ya nggak masuk juga. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Di atas ini di sini lantai sampai 18 pas 19 ya pokoknya. Ada golf juga, ada tempat basket. Satu juga dibuat jadi apa namanya, futsal, main bola di tempat basket itu. Jadi suasana di sini seperti ini ya teman-teman ya. Ini paling atas. Oke, kita mau main golf dulu. Ini bukan pegangan saya.